Halo guys, ketemu lagi nih di my channel Veronica. Ini kita masih di Namsan Tower, tapi siap-siap mau berangkat ke Jeju Island. Tapi aku kasih part yang 2 kemarin ya guys, yang masih di Namsan Tower. Ini takutnya belum ada yang nonton di Namsan Towernya. Hehehehehe. Ini kan di Namsan Tower, ini souvenirnya guys. Kita naik ke atas untuk lihat gembok cintanya guys. Yang terkenal di film-film Korea, drama Korea gitu deh guys. Yang ada gembok lope-lopenya. Tuh guys, kita naik ke atas ya guys. Lihat gembok cinta yang suka ada di serial Korea guys. Nah, ini love. Udah lambangnya aja udah love tuh ya guys. Buk cintanya. Sayang yuk. Tuh. Jatuh. Oke guys, kita sudah lihat gembok cintanya di Namsan Tower ya. Siap-siap OTW turun lagi. Guys, kita sudah turun dari Namsan Tower. Kali ini kita mau ke bis, duduk dulu sambil menuju keberangkatan ke Bandara Gimpo. Terbang sekitar 1 jam lewat dikit, 1 jam 10 menit mungkin, ke Jeju Island. Kita mau ngeliat Dragon Head Rock ya, kalau nggak salah ya. Kita kesana ya guys, hati-hati ini licin tuh jalannya. Yuk. Senangnya, oh senangnya, hari libur telah tiba. Itu mah lagu anakku ya guys. Nih guys, sebelum kita berangkat ke Gimpo, Bandara Gimpo untuk menuju ke Jeju, kita mau isi perut dulu guys, biar perutnya full, gak masuk angin, badan sehat, jiwa kuat, raga kuat, jadi jalannya semangat. Ikuti terus ya guys. Udah sampai nih di restorannya. Ini kita sekarang mau makan sup nih guys. Isinya sayur-sayuran juga aku yang mumpuk nih tuh. Supnya sambal panasin pakai tempor tuh. Karena di daerah di Korea juga dingin. Selamat makan. Kita sudah di dalam bis lagi nih guys. Kali ini sudah berangkat ke bandaranya, Bandara Gimpo, untuk terbang ke Jeju. Oke guys, kita sudah di dalam pesawat nih. Tuh, siap-siap mau take off. Dak-duk-dak-duk. Doain ya guys, selamat sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Pesawatnya udah terbang guys. Parah.
얘기해줬던 주나게로 이질적인 놈도 바른 블랙으로 널 맞추고 싶어. Alhamdulillah ya guys, kita sudah sampai dengan selamat. Ikuti terus ya perjalanan Vero di Pulau Jeju Island, Korea. Yuhu, lihat guys, banyak ya orang-orang di Bandara Gimpo. Jeju ini katanya memang terkenal banget tempat transitnya orang-orang dari Macau. Dari Jepang, kalau di Jeju boleh guys tanpa visa. Tapi cuma boleh di Jeju, nggak boleh ke Koreanya ya guys. Yippee, kita sudah sampai nih guys, yang katanya Balinya Korea tuh. Head Dragon Rock-nya seperti ini penampakannya guys, batu karang tapi seperti kepala naga. You making me a boy with love. Tuh, mirip sih pala naga. Oke guys, itu dulu ya. Udah dikasih lihat kan penampakannya Head Dragon di Jeju. Jangan lupa like, subscribe ya guys. Bye bye. 모든 게 궁금해 하길래. Don't tell me. Oh yeah, oh yeah.